pilih haji Yahya Khalil I atas izin Allah dan restu Warren Tamirin didaulat menjadi mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung sebagai Doa Islam dan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2022-2027. Di bawah kepemimpinan Puan Mandataris Muktamar itu, Nahdlatul Ulama akan membawa gagasan besar bertemakan Rawat Jaga Membangun Peradaban sebagai lanjutan dari jalan panjang perjuangan yang telah digagas oleh para muasis dari satu masa khidmat ke masa khidmat lainnya. Visi dan misi yang berada di atas pundak keduanya terasa begitu tepat di saat NU sedang menyongsong gerbang satu abad usianya. Menjelang momentum satu abad dan menuju abad kedua NU, PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Kiai Haji Yahya Khalil I bertekad menjadikan satu abad ini sebagai tonggak kebangkitan baru bagi NU. Kebangkitan monumental yang direfleksikan dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah mengutus seseorang pada setiap akhir 100 tahun yang akan memperbaharui umat agama mereka. Buah dari gagasan tersebut, PBNU dengan sigap mempersiapkan diri untuk menyambut momen bersejarah itu. Tidak perlu berlama-lama menghabiskan waktu, PBNU mengambil langkah cepat dengan menunjuk Erick Thohir dan Yeni Wahid selaku Ketua Bendara dan Ketua Pelaksana Perayaan Hajat Akbar satu abad NU dalam 9 perhelatan akbar. Sebagai gugus kerja kolaboratif kaum perempuan Nahdliyin sebagai wadah gerakan yang mempertemukan struktural dengan basis kultural. NU Bumek secara resmi telah diluncurkan pada 15 Oktober 2022 di Jakarta dalam sebuah event NU Bumek Fest yang mengusung tema Perempuan NU Berdaya dan Berkarya. NU Bumek mempunyai 3 agenda besar yang menyasar pada program edukasi untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perubahan iklim, serta pemberdayaan perempuan NU secara ekonomi, sosial, dan politik yang berkeadilan. Kedua, Konferensi Internasional G20 Religion Forum atau Religion of 20 yang telah dihelat di Bali dan Yogyakarta pada tanggal 2 hingga 6 November 2022. F20 secara resmi telah menjadi bagian dari forum G20 sebagai Indonesian Group. F20 merupakan forum para pemuka agama berpengaruh dari lintas negara yang mempunyai kehendak bersama bahwa agama merupakan solusi mengatasi beragam persoalan dunia kontemporer. Ketiga, Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni NU yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Januari 2023 dan puncaknya akan dihelat di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Perseni NU akan mempertandingkan 5 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, pencaksilat, dan gerak jalan. Sedangkan bidang seni yang dilombakan adalah usaha kreator kutu dan hefdu alfia. Peserta pos seni terbagi dalam 3 kategori, yakni pelajar NU, mahasiswa NU, dan santri NU. Keempat, Taman Internasional Fikih Peradaban yang akan menjadi pertemuan ulama-ulama sedunia. Kegiatan tersebut diawali dengan serial Malam Fikih Peradaban di 250 pesantren se-Indonesia yang melibatkan kiai dan ibunyai serta pengurus pengurus intelektual NU sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023. Halaqah Fikih Peradaban bertujuan memulai diskursus fikih siasat sebagai warisan intelektual ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab klasik. Kelima, Festival Tradisi Islam Nusantara. Keenam, Anugerah Tokoh Nahdlatul. Ketujuh, Launching Gerakan Kemandirian NU. Kedelapan, NU Tech. Dan yang kesembilan adalah resepsi akbar puncak harlah setelah bertahdlatul ulama yang dikomandoni oleh Gus Yakut Khalil Thomas. Satu abad NU adalah
adalah bagian dari momentum bersejarah sepanjang perjalanan NU berdiri. 100 tahun bukanlah waktu yang singkat, bukan pula masa yang muda. Sebagai refleksi dari perjalanan panjang sejarah itu, kita persembahkan hajat besar peringatan 1 abad NU yang akan digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2023. Hajat akbar ini akan dihadiri oleh jutaan warga NU, baik yang datang ke lokasi maupun bergabung secara online. 100 tahun Nahdlatul Ulama semoga menjadi momentum bersejarah untuk menggelorakan kesadaran kolektif warga NU tentang pandang peradaban yang harus dilaksanakan dalam berbagai bentuk khidmat inklusif untuk kemaslahatan umat manusia, serta mampu menjawab tantangan terkini pada skala nasional maupun global demi membangun dunia yang lebih adil dan berkeadaban.